Ratusan makam di Dusun Sumber Suko, Desa Lebani Suko, Kecamatan Ringinanom, Gresik dilakukan pembongkaran. Terhitung sebanyak 390 makam harus dipindah karena pembangunan jalan tol Krian Legundi Bundermanyar KLBM. Penggali makam secara bergantian membantu proses pembongkaran. Ada ekskavator kecil ikut membantu membongkar makam. Jasad yang sudah lama dimakamkan satu persatu dibopong keluarga. Kepala Desa Lebani Suko, Mustafa mengatakan satu persatu makam dibongkar kemudian dipindahkan. Jangan lupa subscribe ya!